Halo Sobat FMUI, FISIP UI mendapat kesempatan sebagai tuan rumah acara Shine Sisters Goes to Campus 2024 yang digelar oleh sebuah produk rambut terkemuka di Indonesia. Acara yang bertujuan menginspirasi para perempuan muda dalam mengembangkan karir ini berlangsung pada Kamis 12 September 2024 di Balai Serbaguna Purnama Prawira, Kampus FISIP UI Depok. Beragam acara menarik hadir diantaranya talkshow bertema Unleashing Creative Thinking for Career Triumphs yang menghadirkan pembicara-pembicara inspiratif seperti Arvian Dahniarni, Fathia Izzati, Evanggala Rasuli, dan Endah Triastuti. Talkshow ini membahas cara berpikir kreatif yang dapat membantu para peserta mencapai kesuksesan dalam karir mereka. Selain itu, pengunjung juga disuguhi dengan berbagai permainan berhadiah yang seru, serta booth khusus untuk mencoba langsung produk-produk rambut yang ditawarkan. Inspirasi terbesar. Banyak lagi, banyak banget. Mungkin kalau dalam hal bermusik, inspirasi itu adalah Blondie namanya. Dia adalah grup band asal 70-an, 80-an. That's my biggest inspiration. Besar dalam hidup gue sampai saat ini adalah selain of course having my family, having my wife and my kids, salah satunya adalah bisa lolos ke BIFAN waktu itu di Korea. Terus ada kid yang dari Indonesia projectnya, punya film juga akhirnya muncul tahun 2018. But more than anything, I think my biggest achievement adalah having the capability to do this, ketemu sama mahasiswa-mahasiswi, sharing my experience. I think that's my biggest achievement. Karena what is the point of achievement kalau kita nggak bisa bagian? Make it as a story yang mungkin bisa inspire other people, right? I think that's my biggest achievement. Dengan beragam kegiatan yang ditawarkan, Shine Sisters Goes to Campus 2024 sukses menarik perhatian dan antusiasme dari para perempuan muda di Jakarta. Acara ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi mereka untuk terus berkarya dan bersinar di dunia karir. Marsya Kamelita, Deni Maulana, TVUI.